Hai semua, selamat datang ke PDHP channel. Ini adalah tempat untuk anda belajar tentang emas, cryptocurrency dan cara pengurusan kewangan yang betul. Dalam video kali ini, saya akan ceritakan panduan kewangan sebelum anda mula trade ataupun sebelum anda mula melabur dalam kripto dengan menggunakan formula 50-30-10-10. Jadi, anda kena tonton sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Kepada siapa yang masih baru lagi dalam channel PDHP, jangan lupa subscribe. Sebelum anda mulakan perjalanan anda sebagai investor ataupun trader dekat dalam kripto ini, ianya sangat penting untuk anda urus kewangan anda dengan betul. Dengan formula 50-30-10-10 ini, ianya dapat membantu anda urus kewangan dengan mudah dan juga praktikal. Ini maksudnya 50% ini diperuntukkan untuk memenuhi keperluan asas seperti rumah, bil, makan dan juga keperluan keluarga. 30% pula diperuntukkan untuk kehendak seperti hiburan, bercuti dan juga shopping. 10% pula adalah untuk simpanan kecemasan. Ini adalah dana yang anda tidak boleh sentuh kecuali ada situasi-situasi penting. 10% pula adalah untuk pelaburan ataupun untuk invest trade dekat dalam kripto ini. Kenapa hanya 10% sahaja untuk kripto? Seperti yang kita tahu, market kripto ini memang sangat-sangat-sangat berisiko. Jadi anda perlu gunakan modal 10% itu kerana 10% inilah yang anda sanggup untuk rugi. Dengan 10% ini, anda boleh mula trade ataupun melabur dengan tenang tanpa mengganggu kewangan harian anda. Sebagai contoh, jika pendapatan anda adalah RM5,000, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 10% sahaja daripada RM5,000 itu, bermaksud RM500 sahaja. Yang lebih daripada 10%, kalau lebih, ianya adalah risiko anda sendiri. Dengan formula 50-30-10-10 ini, ia dapat bantu anda untuk kekal disiplin dalam pengurusan kewangan. Yang kedua, elak daripada overtrading dan dapat mengelakkan daripada menggunakan modal keperluan harian kita. Yang ketiga, kita dah ada simpanan untuk kecemasan. Ini adalah beberapa tips yang anda boleh gunakan jika anda baru untuk nak mula trade ataupun nak mula melabur dalam kripto ini. Yang pertama sekali, anda tidak perlu FOMO. FOMO ini adalah fear of missing out. Mungkin anda pergi tengok Facebook, pergi tengok YouTube, pergi tengok TikTok, anda rasa mungkin anda terlepas peluang. Jadi anda rasa anda nak labur lebih daripada 10% itu. Jadi perkara ini perlu dielakkan, jangan FOMO. Yang kedua, sentiasa take profit. Apabila sudah profit 10%, 20%, anda wajib untuk ambil profit. Daripada situ, anda grow untuk jadikan modal anda lebih besar. Bermaksud dekat sini, bermula kecil sahaja dahulu. Sebelum anda mula trading, saya nak cerita di mana anda boleh menggunakan Pionex ini untuk membantu anda trade secara automatik tanpa untuk kita nak kena tengok chart 24 jam. Tapi mungkin anda baru, mungkin anda tak tahu bagaimana untuk bermula, jangan risau. Dengan adanya komuniti Pionex Malaysia, ia dapat membantu anda dengan anda sertai kelas-kelas mingguan. Untuk sertai Pionex Malaysia ini, anda boleh tekan link dekat dalam description. Itulah dia panduan kewangan 50-30-10-10. Jika anda rasa video ini bermanfaat, boleh kongsi kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa subscribe sebab ada banyak lagi video-video berkaitan dengan panduan kewangan dan juga Pionex yang saya akan kongsikan di dalam PDHP channel ini. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Salam kripto.